aku Vio Savit React. Seperti biasa, kali ini aku akan melanjutkan reaksi aku, bukan melanjutkan ya, tapi baru saja tadi jam sekitar jam 12 itu aku baru dapat notif ternyata kalau Bang Faul mengeluarkan cover terbarunya Bang Faul di jam 2 di siang ini gitu ya. Dan judulnya adalah Demi Cinta dan Kesetiaan, judul lagunya. Nah, jadi sebelumnya aku tahu lagu ini itu, yang aku ingat lagu ini itu adalah dulu tuh di FTV gitu. Kalau enggak salah namanya Genta Buana gitu, yang ada pemain pemerannya itu Afdal Yusman. Sekarang beliau sudah menjadi seorang YouTuber ya. YouTuber juga sih sekarang beliau gitu. Dan di Indosiar sih, masih di Indosiar, FTV yang zaman-zaman naga terbang itu. Nah, kan di situ biasanya ada nyanyinya tuh, lagu-lagunya. Nah, biasanya ini sering banget sih lagu ini diputer di sana. Tapi aku enggak tahu apakah ini lagunya lagu yang itu atau ada lagu yang lain gitu. Itunya ya. Judulnya gitu. Oke, kita langsung saja mulai tanpa berlama-lama lagi. Aku sudah sabar karena sudah lama juga ya tidak dengar suara Bang Faul juga ya. Oke. 3 2 1 go. Oke, dimulai dengan Bang Faul ini. Jadi berarti benar, maaf ya aku post. Jadi berarti benar ini adalah lagu yang dulu sering aku dengerin, lagu yang itu ternyata yang di, aku nggak tahu sih soundtrack atau apa, tapi ternyata ini benar lagunya. Dan kayaknya sih Bang Faul penggemar ini juga ya, FTV Indosiar juga kayaknya ya, atau emang kayaknya sering ikutin kali ya ini apa sih lagu-lagu di Genta Buana ya, kalau nggak salah MV-nya, kalau nggak salah Genta Buana, iya aku rasa sih kayak gitu. Oke, lanjut. Demi cinta, duhai sayang, kan ku tahan semua siksa. BTW Bang Fau, saya ngelihat apa sih? Ngelihat muka Bang Fau, saya tiba-tiba jadi minder loh. Ini Bang Fau, aduh, ampun dah. Skincare-nya pakai apa nih ya? Pakai Gluta Whitening apa bagaimana nih? Aduh, gue malah nyebutin merek lagi. Mohon maaf nih semuanya. Aduh. Aku suka sih latarnya. Tadi Bang Faul itu duduk di tangga-tangga gitu, kayak sambil dikit, terus juga outfitnya juga yang kayak mendukung banget gitu ya. Aduh, Bang Faul dia udah kayak opa-opa gitu ya, opa-opa Korea gitu ya. Oke. Ala-ala cengkoknya Bang Faul yang gayo-gayo gitu kan. Aduh. Oke, turun. Kawasan-kawasan elit gitu ya barusan kayak.
ada dua orang yang nyanyi gitu di layering gitu, bukan sih vokalnya sama Bang Paul, jadi ada kayak dua gitu suara apa suara dua gitu ya. Oke. Fix banget sih ini video klipnya, video covernya itu mendekat lagi-lagi ya, mendekat ke alam. Dan juga ini barusan ini adegan burung terbang gitu di langit. Apakah ini sengaja set-setnya untuk mengingatkan kita terhadap FTV-FTV zaman dulu ya? Kalau FTV-FTV zaman dulu kan kayak ya burung terbang, naga terbang lah ya, kayak gitu. Kayaknya sih bikin kita balik nostalgia ke waktu zaman-zaman masih ada FTV yang naga-naga terbang itu ya. Oke. Mohon maaf banget gitu ya Foulholic, tapi aku gak bisa diserang kayak gitu sama Bang Foul kayak gini, gak bisa loh aku gak bisa, aduh ampun dah. Aduh, oke, jadi di sini setnya Bang Paul tuh kayak tiduran gitu sambil mandang langit gitu ke atas, sambil mandang langit ya, nggak tahu ini, tapi adegannya menarik sih, adegannya bagus, oke. Bagian oh Tuhan tabahkan lain ini pasti ini ala-alanya, khas-khasnya suara Bang Paul, cengkok-cengkok Aceh gayonya Bang Paul nih kayaknya ya, khas-khasnya gitu. Aduh. Ya ilah, malah di shot mukanya dari atas yang beginian lagi, aduh ampun dah, tuh gak bisa sayangnya kayak gini, aduh. Oke, ilang-ilang gitu. Cengkokin sama Bang Paul di situ ya, di bagian situ dikasih aksen dan cengkoknya ya ketal banget gitu, karena aslinya kan nggak ada yang kayak gitu ya. Ketahuan banget sih gue anak-anak zaman 2000 tahun 2000-an tahun 90 2000-an yang suka nonton FTV. Aduh mohon maaf nih ya, tapi saking dulu tuh nggak ada yang bisa ditonton, jadi itu tontonannya gitu ya, dan makanya jadi hafal gitu, maksudnya lagunya itu gimana-gimananya gitu. Mohon maaf nih. Hai sayang, kan ku tahan semua siksaan. Enak banget dah. Gak siap barusan dengan yang barusan dicekuk, aduh. Udahan. Oh jadi akhirnya ditutupi dengan cengkok yang kayak gitu ya. Oke, jadi itu dia, aku gak nyangka sih kalau akhirnya bakal ditutup kayak gitu aja, langsung kayak demi cinta, terus tiba-tiba udah diem kayak gitu aja. Oke. Sejauh ini sih yang aku iniin, aku karena udah tahu lagunya jadi bisa mengikuti dengan ini, dan juga
apa sih Bang Faul membawakan dengan versinya Bang Faul sendiri gitu ya. Dan aku rasa sih ini karena menepati janji ini ya, menepati janji Bang Faul untuk mengcover lagu ini secara full gitu ya. Dan juga ya paling segitu aja sih dari aku yang gak punya kata-kata apa-apa lagi gitu ya. Dan juga seperti biasa aku selalu terwah-wah dengan cengkok khasnya Bang Faul yang khas-khasnya gayo Aceh kayak gitu, cengkoknya cengkok khas Aceh gitu ya. Oke, paling segitu aja sih reaksi aku untuk Bang Faul cover Demi Cinta dan Kesetiaan. Buat Faulholic semuanya yang sudah setia menonton ini, reaksi ini, terima kasih semuanya, aku ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.